Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kali ini, di mana kita akan menjelajahi hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah beliau tidak hanya menjadi bagian dari warisan agama, tetapi juga mengandung pelajaran berharga tentang kekuatan iman, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan hidup. Siapakah Nabi Ayub? Beliau adalah salah satu dari para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dikenal karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dalam hidup Nabi Ayub EFI. Kisah Nabi Ayub menunjukkan bagaimana beliau diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, namun tetap teguh dalam imannya kepada Allah. Kesabaran dan kebijaksanaan. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Nabi Ayub S tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kebangkitan dan pahala kesabaran. Akhirnya, Allah mengembalikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Ayub sebagai balasan atas kesabarannya. Ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian akan diakhiri dengan kebaikan bagi mereka yang bersabar. Pembelajaran dari kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Setiap ujian memiliki hikmah di baliknya, dan dengan memegang teguh kepercayaan kepada Allah, kita dapat menghadapinya dengan lebih tabah. Kisah Nabi Ayub alaihi salam adalah inspirasi bagi kita semua untuk tetap kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah beliau dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.